Halo? Mana pesanan saya? Udah mau mulai nih. Aduh, gimana sih? Oh iya Pak, siap. Saya dalam perjalanan. Diva, kita ngapain sih di sini? Aku suka sama tempat ini. Kamu suka juga nggak? Tempatnya tuh romantis banget. Wah, kalau buat aku sih aneh tempat kayak ginian. Orang biasa di jalan, panas-panasan, paling keren juga di pasar. Kamu tuh lucu banget sih. Baik, low profile lagi. Bisa aja, Diva. Enggak lah, biasa aja lagi. Kira-kira masih lama nggak ya? Kasihan temen aku lagi di dalam. Dia pasti dilalerin tuh di dalam. Seno, sebenarnya aku suka sama kamu. Bisa nggak ya hubungan kita ini lebih dari sekedar teman? Jujur sih, aku tersanjung sama pengakuan kamu kayak gini, cuma pasti kamu banyak yang naksir deh sama cowok-cowok yang lain. Dan aku ngerasa juga kayaknya aku kurang cocok sama kamu. Enggak apa-apa, aku ngerti kok. Tapi kita tetap bisa jadi teman kan? Bisa dong, bisa banget. Itu lebih seru. Kalau kamu mau kemana aja, mau lagi macet kayak lagi ngapain, lagi mau kemana, telepon aja Seno. Ntar Seno jemput, Seno anterin. Ya udah deh kalau gitu, ayo kita ke tempat Sally. Ayo, boleh dibawa nggak nih? Bawa ya? Abisin aja di sini. Nah, di sini nggak apa-apa sayang. Yuk. Oke, cek. Kenapa lo telat? Acara ulang tahun udah bubar, baru datang. Pak, saya ada masalah di jalan. Gak profesional. Lo gak mau bayar? Ini kue ulang tahun aku, Pak. Iya, sayang. Tapi nanti kita beli yang baru ya. Ini udah rusak. Jangan beli yang baru, Pak. Ini aja kuenya udah enak. Aku kan suka yang kue udah meleleh kayak gini. Ya udah, Pak. Gue bayar. Karena ternyata anak gue suka. Sih, Pak. Hah? Serius lu, Nak? Diva lu tolak secantik itu? Iya, emang kenapa sih kalau gua tolak? Ya, nggak apa-apa sih. Cuman gua bingung aja sama selera lu. Ah, gua tahu jangan-jangnya. Enggak, apa-apaan sih? Mami, aku pulang. Mami. Gak ada orang ya? Mi? Mami? Aku pergi. Baik, terima kasih, Pak. Halo, hari ini kita masih ada dua orang pemenang yang beruntung. Tentunya udah dipotong sama pajak. Pasti semuanya penasaran deh, apa sih pertanyaannya?
Pertanyaannya itu adalah siapa yang diajak sama Mas Seno ke restoran milik Diva? Langsung aja kirimin jawaban kalian dan mention ke akun Twitter kami @netmediatama dan @okjack_net. Oh iya, jangan lupa juga ya untuk mention ke akun Twitter radio di bawah ini. Sesuai dengan kota Anda masing-masing. Boni! Tumben kantor Bu Ana. Aku titip anakku ya. Aku mau narik. Ya udah gampang, ntar gue jagain deh. Terima kasih temanku yang ganteng, tampan, tapi jomblo. Yang, ya. Berapa bayar? 15.000, Mbak. Yang, ya. Aku juga mau bayar dong, Jus. Totalnya 35.000, Mbak. 35.000. Gue cuma ada 10.000, 5.000-nya lagi di motor. Ntar ya, ngutuk dulu. Mbak, nggak mau bayar Jus juga, tapi nggak punya uang. Tenang aja, biar aku aja yang bayarin. Eh, enggak, udah punya aku bantu. Nih, cukup kan? Sekarang nama utang aku yang kemarin ya. Oke, makasih ya. Mas, Mbak yang baru itu orangnya baik ya? Biasa aja. Halo, Mbak-Mbak. Lihat Mas Seno nggak? Enggak. Gitu. Udah, kalau gitu aku kantin aja deh. Mbak pacarnya Seno. Gimana ya? Kejadian sih, tapi PDKT alias pendekatan. Kalau gitu, aku mau nunggu Mas Seno di kantin aja. Dadah, see you, bye-bye. Dadah, see you, bye-bye.